Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Classroom dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krisna Farezi, dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting dari Instastory Ayu Ting Ting. Good morning untuk semuanya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan tumben Krisna Farezi di sini. Ayu Ting Ting di sini ditemani oleh Krisna Farezi ya, yang akan berangkat ke studio Brodies TV nih. Hari ini Ayu Ting Ting ditemani oleh Krisna Farezi menuju lokasi syutingnya, dan di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, terutama di Brodies TV. Tapi sebelum ke Brodies, sepertinya Ayu Ting Ting mampir dulu nih ke kediamannya Robin Onsu nih. Dilansir langsung dari Ella Sayang Umi, adek Tania ketemu lagi Auti Ayu Ting Ting. Tania Putri Onsu Ayu Ting Ting, kira-kira Auti Ayu ke rumah Koko Ruben ngapain ya? Apakah akan ada project baru yang mereka lakukan, ataukah akan ada sesuatu yang baru yang akan ditampilkan? Kita tunggu saja ya berita selanjutnya. Untuk Tania yang cantik yang selalu memberikan kebahagiaan bagi keluarga, semangat terus ya adik cantik, semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Terutama untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan lancar sebuah pekerjaannya hari ini. Dan selanjutnya di sini akan Mimin sampaikan schedule Ayu Ting Ting hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV jam 12.30, dan nanti malam jam 19.30 Ayu Ting Ting akan hadir di Hood MNC TV jam 19.30. Dan nanti malam juga Ayu Ting Ting akan hadir di acara Lapor pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Bisa semua jangan sampai terlewatkan, nanti malam akan ada sesuatu yang spesial di Diahut MNC TV bersama Ayu Ting Ting dan juga artis-artis terkemuka lainnya. Sebelumnya di sini kita akan melihat nih taping persiapan ulang tahun dari Brownies yang keempat. Brownies Forever nih, wow, sepertinya akan meriah nih ya. 4 host yang kece sudah persiapan nih. Kita tinggal tunggu ya besok hari ulang tahun dari Brownies TV nih. Kita akan melihat aksi dari keempat host yang sangat energik. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, besok ulang tahun dari Brownies TV yang keempat Forever. Ini berdoa agar semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Tabarakallah untuk semuanya yang bisa bertahan hingga 4 tahun ya. Super luar biasa nih, selalu kompak dan selalu ceria, memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Sehat selalu untuk Ayu, Wendy dan juga Ivan Gunawan. Dan di sini ada info terbaru nih yang spektakuler luar biasa. Nanti malam MNC TV akan menghadirkan berbagai artis dari beberapa genre nih. Malam puncak kilau raya MNC TV ke-30 bersama semuanya nih. Malam ini puncak berjuta sensasi nih ya. Jangan lupa nanti malam, malam puncak berjuta warna dan pesona untuk pemirsa setia MNC TV. Saksikan kilau raya MNC TV ke-30 malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live hanya di MNC TV tentunya. Akan bertabur bintang dan juga aksi-aksi spektakuler dari seluruh bintang Indonesia. Kilau raya puncak kemegahan hari ulang tahun MNC TV yang ke-30 pastinya luar biasa keren nih ya. Pancar kemegahan dari puncaknya nih. Malam dari sekarang ikut Minse, ikut poin di balik layar kilau raya puncak MNC TV yang ke-30. Yuk nonton live Instagram di balik layar kilau raya MNC TV sore ini pukul 18.00.
12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Instagram official MNC TV. Termegah malam ini ada di MNC TV. Jangan lupa ada Raja Dangdut, Ratu Dangdut, Bidadari Dangdut, Bintang Milenial dan Viral hadir semua di satu panggung Kilau Raya MNC TV yang ke-30. Penasaran kan sama kemegahan dan kemewahan perayaan ulang tahun MNC TV 30? Saksikan Kilau Raya MNC TV malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live hanya di MNC TV tentunya. Bagi sahabat semua, jangan lupa malam ini malam puncak berjuta warna dan pesona untuk pemirsa setia MNC TV. Akan ada Roma Irama, Raja Dangdut, Elvi Sukaisi, Ayu Ting Ting, Fasha Ungu, Cakrekan dan juga artis-artis terpenomenal lainnya. Hanya itu, di sini juga akan kehadiran Via Valen, Jalskia Gotik, Caca Handika, Mansur S, Tasya Rosmala, Hevi Asmara, Danang, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa malam ini adalah malam puncak Kilau Raya kemegahan MNC TV yang ke-30. Pastinya seru dan juga wah banget nih. Catat tanggal dan waktunya ya sahabat semua, jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV dan RCTI Plus. Dan berita selanjutnya di sini ada berita terbaru dari Mom Aiting, di mana di sini Mom Aiting membuat status terbaru di akun Instagram pribadinya. Di sini Mom Aiting menuliskan Happy Milad buat Bunda Rizky. Doa terbaik pastinya buat kamu, amin. Terima kasih Aifan Gunawan. Alhamdulillah teman-teman ibu seneng bisa berfoto bersama kamu, tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya yang merasa sangat beruntung dan juga bahagia. Malam ini Mom Aiting dan juga Ivan pergi kondangan bareng-bareng nih. Dan betapa bahagianya ketika Mom Aiting memperkenalkan Bang Ivan ke teman-temannya. Teman-temannya jadi langsung suka nih. Sehat, semangat selalu untuk Kak Ivan Gunawan. Pesonamu sungguh memancar ya. Dan ditambah lagi dietnya yang sehat dan sempurna, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan beberapa potongan video dan juga foto yang menyajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa saksikan nanti malam Puncak Raya Kilau MNC TV bersama Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya, ada kenje, ada pepes jamur, ada ikan bakar, semuanya ayah masakin. Makasih ayah, selamat makan, banyak banget kan makannya. Lah ya, ayo ci, ayo keren om ayo. Sibuk kalau di story so sibuk. Mana gajian dong? Aduh, udah tanggal 20 aja. Ibu kan nanya saya tanggal berapa? Saya ingatnya pas tanggal 20. Masuk lagi office. Seperti biasa makan siang ini cutingnya Ting-Ting Kuliner. Pedasnya nampol banget guys, enak banget. Favorit apa ini? Keripik ikan. Sambal adu. Udah paling enak. Gak ada yang lain. Aduh, kok bisa gini sih?
Tim kuliner enak banget. Cuminya. Jamin lagi order cuma di Tim kuliner, guys.